Tapi sekarang lagi sama sibling semua kumpul di sini. Kita lagi dari Lembang, saya libur. Terus nanti malam Bapak ada jadwal retret. Terus makanya kita sebelum retret kita lagi mau main-main dulu Lembang. Kita lagi mampir di satu tempat langganannya Bunda. Happy banget ya karena bisa main ke sini. Gimana ini? Ayam goreng Pak Haji datang. Sambalnya oke banget di sini ya. Sambalnya coba guys, ini mau kayak tempe dulu, kering sambalnya. Baik nih guys. Sudah apa-apa? Luar biasa dulu. Enak, apa? Gak boleh. Guys, Babe kalau makan ayam sama anak-anak sama keluarga gini nih, Babe tukang terima tulang. Jadi tulang-tulang yang nggak bersih, ini bagian Babe yang bersih. Tapi itu kalau makan ayam sampai bersih, kucing kalah sama Babe. Jadi maka kalau makan nggak bersih, diserahin ke Babe semuanya. Padahal itu paling enak kan, tulang-tulang muda gitu. Bagian Babe yang habis ini. Ini enak banget ya. Sambalnya tuh khas. Beres makannya di Pananang. Jadi, ini Pananang. Karena kita waktu pelayanannya masih lama, masih ada 3 jaman, kita lagi mau nongkrong dulu di salah satu tempat kopi yang kemarin Babi sempat kesana. Namanya Imah Kopi. Imah Kopi. Gila dingin. Jadi kita nongkrong, tapi yang ngomong-ngomong dingin nih. Cuacanya lagi memang cukup ekstrim di Bandung. Sering musim hujan, bukan sering musim, sing apa hujan terus. Dan angin lagi kencang gitu. Jadi dingin guys. Guys, kita masih di Imah Kopi sekarang. Bandung pada kedinginan semua. Dingin banget, tapi enak. Enak. Gitu cita-citanya dia mau punya rumah di daerah atas. Pengennya sih bawa kaos kaki ya. Kedinginan semua. Enak banget ya kalau misalnya setiap hari cuacanya seperti ini. Tapi nggak enaknya apa? Jemuran nggak kering kok. Sama mager. Sama mager, mengapa main males ya? Dingin gak? Lumayan. 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 Ini satu lagi sibuk tuh anak cewek. Ngapain? Mencari inspirasi. Ya hobinya tulis-tulis, dia hobinya lukis-lukis.
kayak kadang-kadang dia butuh sendiri untuk bisa menuangkan atau mengekspresikan apa yang dia rasa. Guys, kita sekarang lagi di tempat pelayanannya Babe. Babe mau pelayanan di Wisma El Shaddai ya? Wisma El Shaddai. Mereka lagi pada break dari sesi yang pertama mau masuk sesi yang kedua. Jadi mereka lagi pada makan malam. Dan lagi Babe isi yang jam ke 2. Dan Bunda makannya pinter dong. Ya. Nambah. Ya. Babe makan ini aja. Vegetable, tapi nggak pakai nasi. Pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon.